Kecelakaan antara truk BBM dan truk angkutan sawit Iko terjadi di ruas jalan lintas timur arah Jambi Pekanbaru, tepatnya di Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Dari kesaksian warga, truk pengangkut BBM tiba-tiba menabrak truk angkutan sawit yang lagi berhenti di pinggir jalan. Salah seorang saksi mata, Sapri, ngatakan kecelakaan Iko terjadi sekitar jam 12 Selasa malam. Sopir truk tangki BBM diduga kuat ngantuk dan kelelahan sehingga nabrak truk pengangkut sawit yang sedang berhenti. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian Iko. Akibat lamanya evakuasi terhadap truk tangki yang ringsek pada bagian depan sempat menimbulkan kemacetan panjang hingga pukul 10 Rabu pagi. Datu Trakas, Jambi TV.